Mencari solusi untuk si kecil, ingin cari informasi seputar parenting, tapi semuanya penuh hoax dan mitos. Tenang, kan ada aplikasi tentang anak yang siap membantu, mulai dari informasi yang terpercaya, langsung dari ahlinya, mulai dari algoritma kesehatan anak, monitor pertumbuhan dan imunisasi anak, video panduan stimulasi dan aktivitas anak, rekomendasi produk yang tepat pesan empasi tinggi kalori hingga tanya langsung dengan berbagai ahli gratis. Yuk download aplikasi tentang anak melalui App Store dan Google Store. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Aibun, selamat datang di webinar hari ini. Perkenalkan nama aku Yasmin, biasa dipanggil Sismin di Support Group Tentang Anak. Buat Aibun yang belum kenal sama aku berarti belum gabung ke Support Group Tentang Anak. Yuk gabung sekarang dengan klik link di bawah live stream ya, mumpung belum mulai nih webinarnya. Hari ini kita akan membahas hal yang menurut aku pas banget dibahas pas puasa ini. Mungkin Aibun semua semuanya lagi pada berpikir lagi bingung e, gimana ya cara melatih kemandirian anak bener nggak ya dengan membiarkan anak bermain bebas akan melatih kemandiriannya nah daripada ibu semua berpikir sendiri dan bingung sendiri mari hari ini kita bahas ya bersama ahlinya tentang anak ahlinya tentang anak yang hari ini akan sharing adalah Mbak Orisa Anggita Rinjani psikolog pendidikan dan co-founder rumah Dendelion bersama di moderatori oleh Teh Gianti Amanda, ahlinya tentang anak yang ditunggu-tunggu nih di support group. Beliau adalah praktisi anak usia dini dan principal early childhood education tentang anak. Tak lupa hari ini, webinar hari ini didukung oleh ELC atau Early Learning Center. Early Learning Center adalah brand mainan edukasi terpercaya asal Inggris sejak tahun 1974. ELC juga menyediakan mainan yang dapat menginspirasi dan menstimulasi perkembangan anak melalui bermain mulai dari usia anak 0 tahun sampai 5 tahun dengan berbagai pilihan learning toys seperti role play, arts and creative play, sports and outdoor play dan masih banyak lainnya. Dengan kualitas standar internasional, mainan ELC dapat bertahan lama Ibu sehingga dapat lebih awet dan aman untuk dimainkan oleh anak-anak. Tidak hanya mendorong anak untuk belajar melalui bermain ILC juga turut mengajak setiap orang tua untuk lebih banyak menghabiskan waktu bermain bersama anak yang digalakkan melalui campaign hashtag ILC main sama anak. Nah, tak lama lagi, mari kita mulai ya rangkaian webinar hari ini. Mari kita sambut dulu nih moderator kita hari ini, Teh Gianti. Halo, Sis Yasmin. Sore, Selamat sore. Biasanya kita ketemu di WhatsApp ya. Iya, biasanya Ini kita, kita lagi ngomong. ketemu di Zoom dan di aplikasi. sekarang Ibu nontonnya di aplikasi nih, Teh. Betul, betul. Untuk Ibu semua nih yang belum gabung ke support group, kita rutin loh ketemu sama Teh Gianti seminggu sebulan sekali ya, Teh. Ketemu satu grup itu untuk Q&A. Hmm. Yuk gabung ya ke link support group tentang anak di bawah live stream. Silakan Teh Gianti untuk memulai webinar hari ini. Terima kasih Sismin. Halo Aibun, senang sekali kita ketemu lagi nih dari aplikasi. Pasti semoga sore-sore nih sambil ngabuburit kita ngumpul di sini yuk kita belajar tentang melatih kemandirian anak. Apakah melalui dengan bebas bermain kita bisa membantu anak kita menjadi lebih mandiri atau kita juga bisa nih membantu anak kita supaya bisa mandiri bermain. Ayo yang mana nih Ibu? Nah, supaya kita nggak bingung, kita harus langsung belajar dari ahlinya. Sore hari ini senang sekali saya uh, kita bisa belajar dari teman baik saya. Boleh uh, saya hai dulu nih Tante Orisa. Hai, halo Ibu semuanya. Ibu bisa panggil dengan panggilan Tante Ori. Tante Ori ini adalah uh, teman sealma mater uh, saya dulu ya. Kita masih muda jangan disebut angkatannya ya. <laughs> Tentu um, memang uh, Tante Orisa ini sudah berkecimpung di bidang uh, psikologi menjadi seorang psikolog sudah uh, hampir uh, sudah 10 tahun ya sepuluh tahun lepas ya. 11 tahun ya dan uh, beliau adalah uh, seorang ibu dari tiga anak yang sekarang usia kalau nggak salah nih sembilan tahun lima tahun dan 2 tahun jadi baik secara teori maupun secara praktek sepertinya sudah uh, sangat memahami bagaimana sih anak ketika bermain dan bagaimana melatih kemandiriannya tanpa berlama-lama lagi? Kita persilahkan, Tante Ori, untuk langsung uh, share screen okay. dan membagikan materi. Silahkan, ya. Kita aku share screen, ya. Oke, okay. apakah sudah masuk? Sudah terlihat. Sudah ya. Oke, jadi hari ini uh, aku uh, dihubungi gitu ya sama tentang anak sama Gia. Waktu itu kita bahas dong tentang kemandirian gitu ya uh, dari sisi independent play. Kemudian jadi sebenarnya gimana sih apakah kita melatih kemandirian anak dengan bebas bermain atau gimana caranya melatih untuk anak bisa bermain mandiri gitu. Nah, sebenarnya nanti dari webinar hari ini mudah-mudahan kita bisa melihat bahwa sebenarnya memang sangat berhubungan gitu ya. Nah, di sini siapa nih yang pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul? Ngacung dulu gitu ya. Atau chat dulu nih di aplikasinya. Yang kayaknya pusing, anaknya maunya mainnya sama kita. Terus gitu ya, padahal kayak saya lagi capek. Terus kayaknya harus ada ngerjain yang lain. Dikit-dikit minta tolong. Terus mulai bertanya-tanya, kapan ya anaknya bisa main sendiri? sebenarnya boleh nggak sih dibiarin main sendiri? Nah, ini akan kita bahas uh, dalam 20 menit ke depan gitu ya, 20 sampai 30 menit ke depan pas aku memaparkan materinya. Nah, tapi sebelumnya aku bahas dulu nih, apa sih sebenarnya anak yang mandiri itu? Jadi kalau kita telah lagi, mandiri itu bisa banyak juga aspeknya. Gitu ya, bisa berkaitan sama bina dirinya mereka, mereka makan sendiri, berpakaian sendiri, terus kemudian nih mulai mandi sendiri maksudnya ya. Kok itu kedua kali? Kemudian bagaimana mereka mengelola diri di lingkungannya mereka nanti bisa pergi sendiri kemudian belanja sendiri gitu ya kan sekarang lagi gabung nih di uh, salah satu uh, tontonan ya uh, dakor yang old enough gitu kan bahwa orang uh, Jepang udah bisa nih anak umur balita diminta untuk pergi sendiri gitu sebenarnya gimana ya sampai bisa uh, kita dukung untuk menjadi seperti itu bisa juga mandiri dalam hal interaksi sosial mereka membangun pertemanan, membela dirinya sendiri ketika dibutuhkan, emosional juga mandiri secara emosional bisa menghibur dirinya sendiri dan tidak selalu bergantung pada kehadiran orang dewasa. Mandiri secara intelektual mencari jawaban dari informasi yang dibutuhkan dan juga mandiri dalam mengekspresikan diri ide-idenya gitu. Nah, kenapa kita perlu melatih anak jadi mandiri? Ini mungkin pertanyaan yang besar, tapi kemudian menjadi perspektif kita, gitu ya. Menjadi perspektif kita bersama bahwa kita ingin anak mandiri, sebenarnya untuk tanda kutip, biar kita tidak repot, gitu ya, karena kita banyak banget, kayaknya, kerjaannya, atau sebenarnya apa yang jadi tujuan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama, gitu ya, bahwa untuk anak usia dini, tujuan kita proses melatih dia menjadi mandiri, sebenarnya bukan untuk untuk uh, mengurangi kerepotan kita gitu ya. Uh, itu adalah bonus. Tapi sebenarnya kita sedang membangun fondasi-fondasinya supaya dia bisa bertahan hidup sampai dewasa karena kemandirian itu adalah sebuah life skills. Ini adalah kemampuan adapt adaptif yang nanti anak akan perlukan ketika dia dewasa gitu ya dia bisa jadi bertanggung jawab lebih percaya diri menjalani peran dan tugas-tugasnya serta biasanya uh, anak yang lebih mandiri itu bisa memiliki tingkat prestasi dan keberhasilan yang lebih tinggi juga karena mereka bisa set goalsnya mereka sendiri tidak bergantung pada orang lain kemampuan regulasi dirinya menjadi lebih berkembang gitu ya nah bagaimana kemudian bermain bebas ini bisa membuat anak menjadi lebih mandiri sebenarnya kuncinya adalah pada sense of agency. Bermain itu sudah dari kami yang mempelajari dan saya yakin ayah bunda juga sudah sering sekali mendengar ini gitu ya the power of play kekuatan bermain itu sangat luar biasa untuk ketika anak-anak memang di masa-masa usia dini ini. Dan salah satu yang ditumbuhkan dari bermain adalah sense of agency. Anak memiliki rasa berdaya bahwa dia itu adalah agen dari dirinya sendiri dia bisa memiliki peran untuk mengubah sesuatu dalam lingkungannya, gitu ya. Jadi bukan seseorang yang pasif, yang nunggu aja deh, apa-apa ditunggu, uh, ditolongin, gitu ya. Makin ketika lahir bayi mungkin memang seperti itu harus mengandalkan orang dewasa sepenuhnya. Tapi kemudian seiring bertambahnya waktu mereka bisa memiliki sasogensi ini dia tahu bahwa perilaku dia bisa membuat sesuatu terjadi dari mulai baik ini yang cuma sekedar tadinya nggak tahu apa apa tiba-tiba dia megang kerincingan terus dia goyang kata kerincingannya bunyi gitu ya terus dia coba lagi sekali lagi dia goyangin lagi dia bunyi lagi itu sebenarnya mulai tuh muncul tumbuh rasa aku bisa membuat sesuatu terjadi ada sebab ada akibat sehingga kemudian dia punya rasa dia bisa membuat keputusan terus kemudian ini yang akan berdampak positif pada kemampuan anak dalam menghadapi tantangan hidup bayangkan kita ketika dewasa kalau kita ngerasa bahwa kita nggak punya kontrol terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita itu kita akan jauh lebih merasa tidak berdaya dan akhirnya lebih hopeless ya gitu ya nah, selama pandemi ini kan juga kayaknya kita <tuh> jadi lebih cemas karena banyak hal di luar kontrol kita gitu. Tapi dalam konteks bermain dan dalam konteks keluarga, kita ingin menumbuhkan rasa sense of agency ini pada anak. Dan di sini aku juga mau menekankan bahwa independent play itu sebenarnya tidak sama dengan playing alone atau bermain secara sendirian atau terisolasi gitu ya. Tapi sebenarnya lebih pada bermain tanpa kontrol penuh atau arahan yang sangat ketat dari orang dewasa. Jadi anak berada dalam kendali gitu ya dia yang memegang kendalinya. Jadi kalau dalam kon kontinum pendekatan belajar melalui bermain atau play based learning gitu ya, independent play itu termasuk dalam permainan tidak terstruktur. Beberapa manfaat lainnya nih di sini bisa memupuk kreativitas, mengembangkan keterampilan berpikir, mengenal dirinya juga karena biasanya kalau independent play anak memilih yang paling dia suka jadi kita sebagai orang dewasa juga itu menjadi media kita observasi oh anak kita kok balik balikkan lagi ngambil mainannya ini ya oh dia ternyata bisa lebih panjang fokusnya kalau dia main yang ini ya gitu jadi kita lebih jadikan itu ajang kita mengenal anak tadi ya kemampuan regulasi diri berkembang dan juga sebenarnya bermanfaat pada kesehatan fisik terutama untuk independent play yang bergerak aktif. Nah, salah satu manfaat lainnya juga sebenarnya adalah mengurangi parental burnout nih yang tadi saya bilang um, bonusnya gitu ya karena kalau kita ingin selalu ingin mengontrol anak dari pagi sampai malam semua kita pastikan gitu ya itu kita bisa too much structure juga membuat emotional burnout nah jadi ini bisa menjadi kebutuhan yang sama-sama kita Uh, kembangkan kemampuan anak untuk bermain mandiri karena mudah-mudahan ini bisa membantu menyeimbangkan tuntutan antara kita bekerja, pengasuhan, dan juga mendampingi proses anak belajar. Kapan? Sekarang pertanyaan selanjutnya gitu ya. Jadi kapan dong Mantori? Kita mulai bisa nih untuk minta anak independent play. Sebenarnya ya, bisa dari baik. Tapi ekspektasinya yang dijaga gitu ya. Berapa lama sih kita bisa mengharapkan anak untuk bermain mandiri? Ini berkaitan sama kemampuan anak untuk bisa mengarahkan dirinya sendiri dan bisa fokus. Kita gitu kan ya. Nah, fokus ini bertahap berkembangnya. Tidak bisa kita uh, bayi lahir juga udah langsung kita harapin untuk bermain sendiri dalam waktu yang lama misalnya ya untuk anak usia di bawah 3 tahun rentang atensi yang kurang lebih kita bisa harapkan adalah 1 sampai 2 kali usianya. Jadi anak umur setahun kita harapkan dia bisa fokus pada satu mainan mengeksplorasi gitu tanpa jeda tanpa berpindah kemudian terdistraksi dengan yang lain ya sekitar 1 sampai 2 menit. Kemudian anak usia 2 tahun mungkin udah bisa sekitar uh, 2 sampai 4 menit gitu ya. Nah, jadi kemudian jadi sependek itu tanda kutip kalau dari kita mungkin kita berharapannya bisa setengah jam dong bisa satu jam gitu ya nah ini akan menjadi sedikit sulit karena secara tahap perkembangan memang kita belum bisa mengharapkan itu dilakukan oleh anak bayi gitu ya. Nah, tapi apa sih maksudnya nih? Kok Tante Wari ada tulisan 30 sampai 60 menit per hari gitu ya. Maksudnya kita bisa nih memberikan waktu independent play pada anak dalam sehari 24 jam itu sekitar 30 sampai 60 menit. Tapi dipecah-pecah tadi 2 menit, 2 menit lagi gitu ya. Tapi kalau diakumulasi itu totalnya bisa sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, ketika anak sudah lebih besar, di atas tiga tahun, makin meningkat lagi nih, gitu ya, rentang atensinya mereka bisa 3 sampai lima kali usianya. Jadi, usia 4 tahun, kita sudah bisa mengharapkan sekitar 12 sampai 20 menit mereka bisa bermain sendiri. Dan dalam total waktu satu hari, mereka butuh juga 60 sampai 90 menit Independent play, uh, independent play itu, gitu, untuk bermain mandirinya. Nah, tapi kemampuan fokus ini tidak dari awal mereka berkembang, gitu ya. Jadi bayi mereka bisa alert. Jadi ada waktu-waktu on ya. Mungkin kalau ayah bunda ingat ingat ketika newborn waktu baru lahir, mereka banyak-banyak tidur. Tapi ada waktu-waktu mereka bangun, mereka alert dengar suara, gitu kan. Terus kayak oh, ngelihat natap mata ayah bunda kita gitu. terus kemudian ada suara dia noleh cari kemana gitu. kan ada benda bergerak dia mulai uh, awalnya mulai uh, matanya bisa fokus ke sana nah kemudian perlahan mereka mulai belajar untuk memindahkan perhatian dari satu benda ke benda lain jadi bukan sekedar bangun tapi kemudian mungkin kalau ini benda bunyi habis itu ada yang manggil lagi dia bisa ngarahin mata dari sini ganti ke sini Gitu ya. Atau kalau misalnya kerincingan bergerak dari kiri ke kanan, dia kemudian mulai bisa ngikutin nih arahnya, gitu. Nah, kemudian dia mulai bisa shape attention dari satu hal ke hal yang lain, sehingga semakin banyak nih jendela dunia yang dia kenal tentang lingkungannya. Ini terbangun dalam 14 bulan pertama sejak lahir. Dibangunnya dengan cara apa? Banyak interaksi, ekspresi wajah, Gitu ya, uh, yang menyenangkan, ekspresi wajah yang menarik. Jadi, bayangkan kalau misalnya baik, kenapa dia juga uh, seneng gitu ya dengan ada suara perubahan, ada suara. Kalau kita ngomong sama baik gitu kan, kita nggak ngomong kayak, "Oke deh, ya, ini waktunya nyusu ya." Tapi kayak, "Hai ade, ini sekarang waktunya nyusu ya." Nah, perbedaan ada suara itu sebenarnya membantu bayi, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan atensinya. Dia tahu mana sih, dia membedakan nih, mana sih suara mesin yang konstan gitu ya ber atau suara kipas angin atau suara manusia nih kita gitu, yang akhirnya dia dengarkan bisa shifting attention juga sampai akhirnya kemudian berkembang baik untuk maintaining attention jadi mempertahankan atensinya dengan mengabaikan distraksi jadi kalau ayah ibu yang lagi dengerin saya nih, gitu ya, punya kemampuan untuk mendengarkan, mungkin di sekitar belakang latar belakangnya ayah, ayah bunda banyak sekali nih yang ada suara-suara lain, mungkin ada anak lagi manggil, atau misalnya ada suara azan, atau ada suara hal, hal lain, tapi karena lagi memperhatikan saya, gitu ya, jadi suara lain diabaikan, atau jadi bisa menunda keinginan aku main ini dulu, nanti abis itu aku bermain yang lain nah ini yang juga perlu diperhatikan uh, ekspektasi kita supaya terjaga. Jadi apa saja strategi untuk mendukung independent play pada anak gitu ya? Yang pertama adalah rasa aman dulu. Jadi kalau misalnya sesuai dengan tahap perkembangan uh, sosial emosional nih, ketika kita ingin anak lebih mandiri gitu ya kita harus memenuhi kebutuhan dasar dia. Jadi di dua tahun pertama kebutuhan dasar yang uh, adalah kelekatan dengan orang tua, dengan ayah bunda, dengan pendamping utamanya, pengasuh utamanya. Ketika anak merasa aman terhadap dunianya, dia ngerasa bahwa oh itu emang tempat yang aman ya. Aku kalau aku butuh apa-apa ada yang bisa aku andalkan. Gitu. Itu dulu gitu. Ketika dia ngerasa bisa aman dia baru akan berani untuk beranjak keluar dari zona nyamannya untuk mencoba suatu hal yang baru tanpa orang tuanya atau tanpa pendampingan. Ini yang perlu diperhatikan juga. Oke, okay. kemudian strategi lainnya apa sih untuk jadi kalau misalnya tadi yang pertama ya, kalau kita mau minta anak main sendiri, jangan sejak awal langsung ditinggal gitu, tapi kita temani dulu. Kita Penuhi dulu kebutuhannya untuk connect sama kita, untuk connect sama ayah bunda, main dulu bersama mereka, floor time sama mereka 10 menit gitu ya, tanpa terdistraksi. Setelah itu kita bilang, "Oke, okay, sekarang ayah bunda mau lakukan hal yang lain dulu, kamu main di sini." Gitu ya, kita persiapkan. Nah, Bagaimana cara menyiapkannya? Apa aja yang kita boleh lakukan? Yang pertama keep inside, jadi libatkan area anak di dalam area kita, gitu ya. Misalnya orang tua mau kerja di dapur, ayah bunda ada yang perlu menyiapkan makanan, dia juga berdekatan dengan kita, tapi dia kita siapkan area bermainnya sendiri. Misalnya kita pakai pembatas, gitu ya, atau misalnya kita uh, ada di meja khususnya, gitu, atau misalnya mat khususnya. Itu biasanya. Uh, lebih mudah untuk membuat anak lebih rela kita pergi sejenak gitu ya berpisah sementara. Kemudian yes space. Jadi pastikan lingkungannya aman juga nih. Kita kalau misalnya dikit-dikit gitu ya kita deg-degan juga mereka bahaya nggak ya? Terus nanti kemakan nggak ya? Atau nanti kesedak nggak ya? Ntar jatuh nggak ya? Nah itu menjadi lebih sulit untuk mereka bermain mandiri. Jadi bolehkan mereka bermain di area yang di utak atik pun nggak apa-apa, di obrak abrik pun nggak apa-apa, gitu ya, boleh dibuka lacinya karena kita pastikan dalam laci itu bukan sesuatu yang berbahaya. Gitu. Mainannya juga ukurannya jangan yang terlalu kecil. Beri area untuk messy play gitu sehingga anak senang. Biasanya kalau sensory play atau messy play gitu ya, dan orang tua juga bisa tenang karena emang ya udah, emang aku arahin untuk berantakan kok, boleh di situ, nggak apa-apa kemudian set up for sukses gitu. Jadi semakin anak bisa menggunakan permainannya secara mandiri tanpa perlu bantuan orang dewasa, biasanya lebih lama durasi independennya bisa kita stretch dari yang tadinya rentang atensi mereka. Mungkin sebenarnya secara uh, ekspektasi tadi cuma lima menit gitu ya. Tapi karena kita sediakan yes space dan mainannya bisa set up for sukses, itu bisa kita pertahankan, kita bisa perlebar 8 sampai 10 menit. Gitu. Bahkan sejak bayi di bawah usia satu tahun. Kemudian lakukan rotasi mainan secara berkala. Jadi kalau misalnya kita mau main, anak-anaknya kita pikir oke kita sediain aja ya banyak mainan, gitu kan? Kita sediain ya banyak mainan. Nanti anak bisa. Jadinya kita um, mereka bisa punya banyak pilihan. Cuma ternyata dari studi yang dilakukan, kalau terlalu banyak itu justru membuat anak tidak bisa mengembangkan kemampuan fokusnya dengan baik. Jadi mereka justru kita siapkan mungkin bisa di dalam rak atau misalnya di tempat yang bisa mereka raih 3 sampai 4 mainan. Kemudian rotasi secara berkala, misalnya seminggu sekali atau dua minggu sekali sehingga wah ada perbaharuan lagi nih, mainan apa nih gitu ya. Kalau sesuatu yang baru dilihat anak tuh biasanya akan menjadi menarik lagi. Kemudian juga bisa amati dan kebutuhan anaknya. Kita dia lagi suka apa sih? Mungkin karakter tertentu ini juga bisa akan meningkatkan durasi dari bermain mandirinya. Dan jadikan bagian dari rutinitas harian. Kalau anak sudah terbiasa dengan rutinitas tertentu, dia tahu nih, oh di jam-jam ini atau misalnya setelah ini aku akan main sendiri. Orang tua aku, ayah bundaku akan mengerjakan hal, -hal yang lainnya. Oke, hey, kemudian ini beberapa strategi juga yang bisa kita lakukan gitu ya, pride saat anak bermain. Jadi ketika kita mau melatih anak untuk menjadi mandiri, sebenarnya kuncinya adalah nggak tiba-tiba, bukan di saat kita harus melakukan sesuatu. Jadi kuncinya justru di saat kita lagi bisa mendampingi dia bermain, tapi kita biarkan dia lead, kita biarkan dia memimpin. Kita latih dulu, bangun dulu kemampuan dasar untuk membantu dia main mandiri, sehingga ketika dibutuhkan, ketika benar-benar ayah bunda harus kerja atau harus mengerjakan lain yang tidak bisa mendampingi anak-anak, sudah siap. Jadi latihannya justru dengan mendampingi mereka bermain dan ketika bermain kita bisa melakukan pride ini gitu ya. Beri apresiasi spesifik apa yang mereka lakukan dengan baik, fokus pada prosesnya, bantu merefleksikan, membuat anak merasa didengar, dia cerita sesuatu, dia ngoceh sesuatu, kita timpali lagi untuk menandakan kita mendengarnya. Imitasi anak buat sesuatu yang lain, jadi bukan dia yang ngikutin kita, tapi kita yang ngikutin dia. Sehingga dia ngerasa kayak, oh, yang aku buat itu seberharga ya, sehingga ayah, bunda mau loh ngikutin aku juga. Kemudian kita bisa deskripsikan, aku lihat kamu sedang lihat gambar pelak, kamu lagi bikin gambar pelangi ya. Wah, aku lihat kamu senang sekali menggunakan warna merah. Kamu senangnya membariskan mainan binatangmu ya. Dan kita harus antusias karena antusias itu kita percaya pasti menular. Nah, dan hal yang perlu dihindari membiarkan anak sendirian saat dia belum siap gitu ya. Jadi seolah-olah independent play ini menjadi terlihat seperti hukuman ya, atau atau diam-diam pergi meninggalkan anak. Nah, ini bisa membuat anak merasa lebih cemas di waktu berikutnya sehingga justru lebih sulit main mandiri. Hindari juga ekspektasi yang tidak realistis tadi karena buat kita frustrasi, buat anaknya juga jadi frustrasi kemudian pemberian instruksi yang terlalu umum, kayak, dedek, main sendiri aja ya, gitu kan. Pokoknya ayah muda mesti ngelakuin yang lain. Kadang kalau kayak gitu mereka beneran bingung, gitu. Tapi kita bisa coba, tadi kasih pilihan dulu, beberapa disediakan, ini kamu bisa coba ini ya, dari dua tiga permainan yang ada. Kalau nanti dia mau ngembangin sendiri, itu akan bisa terjadi seiring bertambahnya usia anak, kemampuan kognitifnya berkembang, kreativitasnya mereka pun berkembang. Dan terlalu banyak instruksi atau koreksi. Ya, jadi tadi karena kita latihan dulu kan sebelum mereka bisa main mandiri, ketika kita mendampingi mereka bermain, kita juga latihan tahan diri kita supaya tidak terlalu banyak nih. Baru mau mulai masukin puzzle-nya ke satu lubang, kita bilang nggak di situ, itu diputar, bukan di situ tempatnya. Salah, ini harusnya di sini. Kita. Jadi biarkan aja mereka coba-coba dulu, trial error dulu, sehingga nggak langsung uh, seperti dimentahkan usahanya mereka. Nah, jadi terus kemudian apa nih ide-ide permainan yang bisa mendukung bermain mandiri, gitu ya? Bisa menggunakan passive toys atau mainan non elektronik atau yang tidak berbaterai. Semakin pasif mainannya, anak menjadi semakin aktif bermain. Dia yang melatih kemampuan dirinya sendiri untuk fokus dan membuat suatu cerita dari media bermainnya. Kemudian gunakan yang open-ended toys tadi. Open-ended toys adalah yang tidak memiliki um, jawaban benar salah, tidak punya hanya satu cara bermain, tapi bisa dikembangkan dengan berbagai macam cara. Kita sediakan kedua bentuk mainan ini sehingga mereka lebih uh, bisa bereksplorasi, berpikir, dan berkreasi ini adalah contoh-contohnya untuk usia 0 sampai 1 tahun gitu ya. Mainan gantung, edible sensory play, bermain cermin, instrumen musik, bermain drop it, mereka jatuh-jatuh ya, jatuh keluarkan, masukin lagi, keluar, masukin benda dari wadah ke wadah yang bersuara. Atau ubol, jadi ini kayak benda apa? Bola, bola yang bolong-bolong, dan sebenarnya teksturnya agak sedikit lebih kenyal gitu ya. Jadi, dia bisa digigit juga gitu, memberikan sensasi sensori di sini. Kemudian, untuk satu sampai tiga tahun, sediakan bola, lego, atau balok, kita gitu. bisa bermain perosotan, figur-figur binatang, bermain cap atau stempel, bermain celengan bermain dengan pasir kinetik atau mainan kendaraan gitu ya yang bisa mungkin meluncur juga jadi ada sensasi wih gitu ya dan beroda biasanya mereka sangat tertarik dalam hal ini dan terakhir ide main untuk anak di usia tiga tahun bisa lebih berkembang lagi kemampuan berpikir simboliknya kan jadi bisa diajak main masak masakan bermain puzzle mewarnai play doh sorting board game yang seperti misalnya hmm, Board board game bisa bermain sendiri ya gitu, kayak misalnya mereka mm, sorting, jadi bisa dari sorting juga atau kayak misalnya main sudoku. Gitu. Itu sebenarnya bisa main mandiri, menemukan jalan atau mesut Juga ada kan, board game yang seperti itu. Membaca buku atau buku aktivitas seperti stiker dan juga color mixing. Mungkin itu dulu yang aku bisa bantu, bantu share, uh, Gia dan ayah bunda sekalian. Nah, nanti kita bisa ya. diskusi lebih lanjut dari kejadian-kejadian um, yang mungkin uh, Ayah Bunda alami di sini. Mm -hmm. Terima kasih, Tante Ori. Aku aja nih ngedengerin, um, apa uh, pemaparannya tuh ada yang kayak, "Kok baru tahu sih? Oh iya ya, oh iya ya gitu loh." Padahal uh, aku juga udah, uh, maksudnya anakku udah pada gede dan kayak, "Oh iya ya gitu." Bahwa mandiri tuh bukan kayak... Uh, Oke okay, anak bisa sendiri semuanya tinggalin aja Ternyata tuh nggak sama sekali seperti itu Jadi uh, coba Aibun kalau yang juga baru tahu seperti saya Silahkan komen di kolom chat ya Ini aku juga soalnya sambil cek-cek nih Aibunnya udah komentar apa di aplikasi Jadi uh, mungkin aku langsung sampein aja pertanyaan yang ada di kolom chat ya Tante Ori ya Oke, okay, jadi ini ada pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan mm -hmm. yang pertama, banyak loh yang nanya. Ori. semoga kita bisa jawab ya. Semoga kita, kita bisa dua. menjawab ya. Oke. 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 Yang pertama dari Bunda Aisyah Pratiwi. Bunda Aisyah di Bekasi, anaknya enam bulan. Kapan anak bisa dikatakan mandiri? Apakah dari newborn harus ditreat biar mandiri? Kasihan dong, atau gimana? Katanya, silakan um, tante Ori ya mandiri sesuai usianya gitu ya. Artinya apa sih yang diharapkan mandiri sesuai usia gitu? Karena kalau newborn kita tidak mengharapkan dia mandiri uh, sudah bisa makan sendiri gitu kan ya. Tapi newborn mandirinya dalam bentuk apa sih gitu? Newborn dalam mandirinya kita ada waktu-waktu kita biarkan dia uh, sendiri tadi menikmati dirinya sendiri misalnya hanya sekedar dia di uh, masih lying on the crib gitu ya. Dia terbaring terus dia ternyata tiba-tiba dia ngelihat tangannya terus kayak oh Ternyata aku punya tangan gitu ya kalau newborn. Kan mereka kadang mengamati tangannya sendiri terus amazed gitu. Karena awalnya mereka nggak sadar mereka punya bagian-bagian tubuh gitu. Terus mereka mulai kemampuan penglihatannya berkembang, mereka mulai bisa tuh keliling kepalanya udah mulai kuat kan. Bisa ya, dari kiri ke kanan dilihat, oh menemukan sesuatu gitu. Nah itu juga sebenarnya ada waktu-waktu kita biarkan mereka sendiri mengeksplorasi sendiri. Itu juga udah mandiri. Nah usia 6 bulan nih udah mulai masuk masa empasi, kemandirannya udah mulai meningkat, makan biskuit sendiri. Jadi bukan kita harapin mandirinya mandirinya makan pakai sendok sendiri gitu kan, tapi mandirinya paling nggak dia udah bisa makan, ambil dari tangannya gitu ya, misalnya masukin mulut nih yang bentuknya biskuit sendiri gitu. Jadi itu juga sudah disebut dengan mandiri gitu. Kalau misalnya dalam uh, konteksnya nanti meningkat lagi usia satu tahun mandirinya apa sih? Paling nggak usia satu tahun bisa mandiri mengembalikan jalan gitu ya um, pakaian kotornya dia nih usia satu dua tahun. Kalau mau mandi dia masih dibantu mungkin lepas pakaiannya tapi kemudian bekas pakaian kotornya dimasukin ke keranjang kotor sendiri dia bisa melakukan itu itu udah mandiri nih buat tasinya satu dua tahun lanjut lagi tiga tahun apa jadi sebenarnya bisa dari bayi tapi ekspektasi perilakunya yang berbeda beda itu betul, mungkin yakin. betul dan itu iya. sebetulnya hal yang menarik karena banyak juga yang bilang gini kalau anak tuh dari bayi kita harus sering ngajak ngobrol. Anak bayi jangan didiemin. Nah, hmm. padahal kan tadi Tantori udah bilang kalau anak lagi memperhatikan tangannya gitu. Sebenarnya kan kita nggak perlu langsung komentar, "Oh, sayang." gitu maksudnya. Mungkin kita juga harus meningkatkan observasi kita ya untuk ngelihat oh, anak ini lagi hmm. menikmati waktunya sendiri loh gitu. Kayak kita hmm. tuh harus notice ya. Kadang-kadang kan kita ngerasa kayak kasihan banget sih anaknya didiemin gitu. Kita pengen ngajak ngomong terus, padahal ternyata bahkan dari awal itu ya sudah kita tuh menghargai waktu dia untuk menikmati kesendiriannya gitu. Tapi itu nggak apa-apa kan, Nontori? Maksudnya kalau kita dimin anak gitu nggak ngajak ngobrol terus gitu gimana? Mm -hmm. Iya, biasanya kan mereka udah mulai uh, ke, ke, ya tadi ya kata dia bilang kita meningkatkan kemampuan observasi kita gitu. Karena uh, mm -hmm. dalam kadang-kadang kalau misalnya kita yang terlalu banyak bicara justru kita jadi membuat uh, mendistraksi dia sebenarnya gitu kan dan jadi kita memang memang memperhatikan ada kok nanti saatnya ketika kayak dia lagi belum butuh kita nih kayak kita di sebelahnya tapi dia nggak nggak mencari kontak mata kita atau dia nggak berusaha menarik perhatian kita gitu karena dia tadi lagi ada hal lain yang menarik buat dia tapi kalau dia udah capek udah udah satu dua menit gitu kan Kayak newborn kan masih dari bayi segitu aja tuh um, um, fokusnya kita gitu. satu dua menit ter beralih ke yang lain dia ya. sampai dia ngerasa sudah cukup kemudian dia ngerasa kok sendiri ya gitu kan terus dia mulai cari kayak matanya mulai gelisah terus dia mulai cari terus um, jadi melihat ke kiri kanan tuh beda kiri kanannya kita bisa lihat ekspresi ya antara bayi bahkan dari bayi tuh bisa kelihatan kayak cuma dia lagi gini sama yang kayak terus dia mulai ya. Ngerengek ah kita ah, gitu tuh nyari gitu itu tuh beda oh berarti dia udah nyari nih udah udah bosan sendiri udah butuh untuk ada yang hai adek gitu untuk kayak oh ternyata aku nggak sendiri nih ada gitu ya ada ayah bunda di samping oh, aku oke okay. okay. berarti memang memahami mengobservasi gestur itu juga penting ya tante Ori mm -hmm. ya oke okay. oke okay. kita lanjut ke pertanyaan kedua ya sebentar mm -hmm. coba aku cek nih siapa nih yang tanya oke dari bunda ani di Bandung tulisan usia anaknya 5 tapi aku nggak tahu nih lima okay. bulan apa lima tahun ya ya gini pertanyaannya bagaimana mengalihkan anak Oke nya lima tahun deh. Bagaimana mengalihkan anak yang sudah terlalu lama asik menonton TV atau asik bermain sendiri Seper sementara okay. kita ingin ada waktu untuk anak bisa belajar. Bagaimana caranya tanpa memaksa sehingga anak bisa fokus belajar? Terima kasih. Silakan Tantori. Oke. Okay. Nah, um... Ada dua yang mau aku bahas nih dari pertanyaan itu gitu ya dan mungkin uh, ini sebenarnya juga berkaitan bukan hanya untuk yang memiliki anak lima tahun tapi dari dari uh, new Gua pun gitu ya dari bawah dua tahun pun juga akan bisa. Jadi yang pertama um, kita tidak membedakan nih uh, belajar dengan bermain gitu ya karena untuk anak usia dini tuh dua hal ini sulit sekali untuk kita pisahkan gitu dan sebaiknya memang tidak dipisahkan. Jadi kayak anaknya main terus nih nggak mau belajar gitu kan? Oke okay, kalau anaknya nggak mau belajar, jadi kita ajak main aja gitu kan? Karena mungkin jadi kita yang mendisklikkan juga kalau belajar tuh harus serius, harus duduk. Terus kemudian um, Kayak misalnya uh, pelajarannya susah Atau misalnya berkaitan sama worksheet lah Let's say, buku aktivitas Padahal sebenarnya Uh, ketika mereka bermain mereka bergerak itu juga mereka bisa belajar gitu kan jadi itu yang perlu di, uh, nih. mereka mau belajar apa sih maksudnya oh mereka mau belajar um, let's say belajar bentuk-bentuk gitu kan belajar bentuk-bentuk nih mengenal berbagai macam bentuk oke okay. nggak cuma belajar harus pakai um, lembar kerja gitu kan tapi kita bikin aja treasure hunt yuk kita keliling rumah kita cari benda yang bentuknya bulat gitu kan siapa duluan ya yang nanti coba Bunda lagi mau masak nih, kamu cari ya lima benda di benda, di rumah kita yang bentuknya bulat. Kamu boleh keliling kemana aja, ntar bawa lima benda, lima bendanya ke bunda. Dia cari kan tuh ke atas, ke bawah, kemana-mana. Nah di saat itu rumahnya tuh dia bisa fokus main sendiri. Dia cari, kita bisa ngerjain sambil ngelakuin yang lain. Udah datang, oh iya udah benar lima, satu dua tiga empat lima. Sekarang kita cari yang segitiga. Kamu tahu nggak segitiga yang kayak apa? Kayak gini ya. Oke, cari lagi sekarang. Bunda minta tiga deh kalau yang segitiga. Coba cari lagi. Dia cari lagi. Gitu. Jadi, itu bisa belajar sambil bermain. gitu kan Kemudian yang kedua, bagaimana mengalihkan dari gadget? Gitu. Nah, ini juga pertanyaan yang berkaitan dengan screen time ya entah itu TV atau itu tablet gitu saya saya paham sekali di masa sekarang Rasanya sulit sekali gitu ya untuk melepaskan diri dari screen time gitu kan. Kita tahu lah ada rekomendasi memang batas tertentu, tapi kadang sulit gitu. Dan di masa pandemi ini apalagi karena ya terbatas ya, pilihan aktivitas kita lebih terbatas lebih banyak di rumah gitu. Tapi yang perlu saya garis bawahi gitu, kita bersama-sama menyadari gitu ya. Kenapa sih sebenarnya untuk anak usia dini itu dibatasi? Ada yang kadang bilang gini, tapi kalau lagi nonton, lagi screen time, anakku tuh bisa antengnya lama." Gitu kan? Bisa fokusnya lama. Kalau permainan yang lain enggak. Oke, okay. justru ketika sudah ada pernyataan itu dari ayah bunda, maka itu sebenarnya adalah peringatan nih, sebenarnya justru red flag. Kenapa? Kita gitu kan karena gini. Kita akui sekali screen time atau tayangan gitu ya, ketika itu berkaitan dengan gadget itu menarik sekali. Uh, suaranya menarik, efek suara, efek warna, warna-warni secara visualnya um, menarik perhatian anak gitu kan. Anak lagi mau terus geraknya cepet, ya. anak lagi mau, ng mau ngelihat ke arah lain, ganti lagi scene-nya, jadi ke hook lagi ke hook lagi gitu kan, jadi terus kayak gitu. Suara juga. Terus kalau dia bisa pencet sendiri, kadang dipencet terus tring 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 ada efek-efek gitu kan. Itu adalah stimulasi yang intens. Ada di atas sini nih intens. Sehingga kalau anak usia dini terlalu banyak di usia yang masih terlalu muda otak dia atau kemampuan fokusnya dia bisanya hanya ketika seintens ini stimulusnya hanya ketika nonton menjadi sulit buat dia untuk main mandiri di kegiatan lain karena kegiatan lain tidak semenarik dan tidak seintens gadget. Gitu. Jadi kayak ibaratnya udah kita biasa dengar suara kenceng di di 10 desibel lah gitu ya. Ada suara yang bisik-bisik kedua desibel kita nggak bisa dengar karena kita terbiasa di 10 desibel. Sama sama ini. Kita terbiasa stimulasi intens tontonan yang di screen time sehingga permainan lain yang tidak seintens itu buku biasa balok-balok gitu kan atau mainan mobil-mobilan jadi nggak semenarik itu dia jadi susah fokusnya karena sudah terbiasa baru bisa fokus kalau seintens ini kita gitu. jadi um, itu yang menurutku perlu diperhatikan gitu ya kalau ternyata anaknya dengan nonton dia masih juga bisa mempertahankan fokus di permainan yang lain yaitu ininya kita lah gitu ya itu um, Alhamdulillah gitu kan, berarti dia masih bisa cukup membalancekan itu. Tapi ketika kayaknya sudah mulai nggak imbang, cuma bisa fokus atau fokus lamanya cuma bisa ketika screen time, itu yang perlu menjadi oh justru berarti harus dikurangin nih screen time mm -hmm. karena udah nggak imbang gitu. Mm -hmm. okay, Mungkin betul. seperti itu. Iya terima kasih Tante Ori, betul ya. Jadi uh, memang kita yang harus uh, observasi apakah penggunaan screen time masih bijak atau jangan sampai itu jadi seperti emotional pacifier ya kalau orang ada yang bilang gitu jadi kayak oh biar anteng udah deh gimana lagi gitu tapi memang dipahami sekali situasi sekarang memang Uh, apa ya uh, kita semua lagi di situasi darurat gitu kalau dibilang ya jadi sebenarnya tapi nggak ada kata terlambat ya ori kita harus uh, evaluasi refleksi lagi oh anak aku mungkin aplikasi kegiatan yang baru atau ada uh, stimulasi yang baru gitu ya hmm. oke okay. yeah. pertanyaan ketiga nih tadi kayaknya ori sebenarnya disebut ini di salah satu hmm. slide nih ada yang bilang apakah benar mainan yang ada bunyinya itu kurang baik dan efeknya apa ya mungkin kalau kaitkan dengan uh, topik hari ini apakah bunyi digital dari baterai atau mainan yang bunyi-bunyi itu mempengaruhi nggak sih kegiatan bermain mandiri gitu atau gimana tante Ari silakan um, balik lagi kita kita bicara adalah melatih kemampuan uh, anak mandiri gitu ya nah ketika melat berlatih berarti di situasi yang sebenarnya uh, tadi bukan situasi ketika kita udah benar-benar butuh untuk Uh, kita nggak bisa nemenin anak benar harus kerja gitu ya tapi di situasi yang kita lagi relax kita latih nih kemampuan mandirinya mereka dan ketika kita melatih kemampuan anak bermain mandiri sebisa mungkin tadi kita jadikan anak sebagai pihak yang aktif Bukan dia sebagai pihak yang pasif. Nah, salah satu tadi mainan bunyi bunyian itu biasanya kan berarti mainan berbaterai nih, gitu ya, mainan elektronik. Ketika bermain elektronik, biasanya yang heboh itu mainannya. Kita pencet sekali satu tombol, tuk, gitu kan? Terus dia ngelakuin berbagai hal deh. Dia muncul, terus dia nyanyi suara, gitu kan? Um, balik lagi bukan berarti tidak boleh di rumah ada mainan berbaterai, gitu. tapi kita berbeda tujuan. Dalam konteks hari ini kita tujuannya adalah melatih anak bermain mandiri, gitu ya. Jadi ketika dia um, tadi dengan dia mencet sekali, terus keretanya gerak misalnya, keliling atas bawah, terus dia hanya dia aja kan nonton, ngeliat ke atas ke bawah, dia hanya lebih pasif. Beda dengan kalau kita tidak berbaterai, dia harus menggerakkan buat cerita sendiri. Kereta, tutup dia menirukan bunyi, dia bersuara, dia berarti dia mengolah informasi gitu kan. Dia mikol lagi suara kereta tuh seperti apa sih? Oh, suara kereta tuh kayak gini loh. Tutut gitu kan. Jalan terus katanya naik ke atas. Oh, ketemu sama siapa nih? Gitu kan. Misalnya oh jalannya di rel. Gitu terus, Katanya panjang. Wah, ternyata keluar dari jalur. Apa yang terjadi ya? Gitu misalnya. Terus ada mobilnya yang mau lewat, ah, stop dulu keretanya gitu misalnya. Jadi bisa bergulir dari kemampuan berpikir simboliknya juga jadi ya dia pura-pura menjadikan bahkan nggak perlu kereta-keretaan beneran tapi kotak atau misalnya balok-balok bisa dijadikan kereta-keretaan itu melatih kemampuan berpikir simboliknya bahwa suatu benda bisa menjadi benda lain tergantung kita ingin menjadikan ini sebagai apa. Nah ini juga tadi melatih kemampuan uh, anak untuk bisa lebih fokus dan jadinya nggak ada benar yang salah gitu kan bisa kaya sekali pengembangan yang dia lakukan dia bisa ditambah lagi sama orang tua sama ayah bunda ketika lagi main bisa tiba-tiba kita boleh kasih ide jadi tadi uh, karena tidak bermain sendiri gitu ya uh, bermain mandiri itu bukan artinya playing alone ketika mereka dia sudah punya satu cerita kita boleh kasih guided questions. Kita boleh kasih petunjuk yang memperkaya proses bermain, tapi bukan menghambat. Jadi kayak, eh, mau nggak kita coba apa yang terjadi ya? Kalau keretanya kita luncurin dari atas ke bawah nih, kita bikin tracknya yuk. Kalau jalurnya miring sama jalurnya lurus, akan ada bedanya nggak ya? Coba deh kamu bikin. Kita jadi kita kasih coba aja kita kasih spark-sparknya sedikit, nanti dia berkreasi lagi gitu. Oh, jadi bisa Menambah hal yang baru lagi dan seterusnya Seperti itu sih sebenarnya uh, Bukan tidak boleh sama sekali Untuk main ambil baterai, tapi uh, Dalam porsi yang seperti apa Dan konteksnya kita ingin melatih apa nih, Gitu, oh, ya, gitu, ya, gitu. Oke, okay, ini ada pertanyaan Dari Bunda Hana Bunda Hana hmm? di Jakarta Anaknya usia 11,5 11,5 bulan, perempuan beberapa kali anak aku, bulan, sorry. Mm, 11 hampir satu tahun kayaknya berdasarkan yeah, yeah. beberapa kali anakku aku biarin main sendiri dia suka sekali memasukkan barang ke lubang atau sedot sedotan ke lubangnya hmm. atau main puzzle hmm. aku menahan diri untuk tidak meng Aku menahan untuk mengkoreksi, namun hmm. gak lama saat first attempt gak berhasil, anakku menangis frustasi. Apakah harus langsung aku bantu, atau tetap diarahkan, atau didiamkan saja? Oke, okay. nah biasanya ada uh, waktunya tadi emang masih setahun, fokusnya aja masih setahun satu menit juga ya berarti kan nggak lama nih dalam satu menit ya dia memang bisa coba-coba beberapa kali gitu kan artinya kalau memang kemampuannya kita lihat memang itu masih terlalu sulit nggak buat dia kalau misalnya pakai sedotan dan uh, kecil gitu kan mungkin bisa diganti dulu jadinya pakai sedotannya nggak apa-apa tapi lubangnya yang diperbesar misalnya sehingga uh, lebih mudah untuk dia masuk dulu gitu yang penting dia belajar koordinasi matanya dulu gitu kan kalau emang ternyata dia menangis uh, dan biasanya sebelum sampai anak masuk ke dalam tahap breakdown atau frustrasi yang sampai dia nangis, biasanya udah mulai kelihatan dulu nih perubahan tadi, perubahan wajahnya, gitu. Kayak kelihatan yang dia masih mau coba dia determin sama yang udah mulai lelah, gitu ya. Kok nggak masuk-masuk dan frustrasi. Nah Ketika dalam situasi itu, nggak apa-apa kok. Sebenarnya, kalau kita kasih uh, bantuan, kita pegangin aja. Misalnya, kita pegangin atau kita bantu arahkan tangannya sampai Tuk, masuk, terus yeay gitu, kita kasih pengalaman berhasilnya mereka. Ah, bisa ternyata ini mungkin di uh, gerakannya seperti ini juga sedikit ya gitu kan kita coba lagi yuk gitu jadi nggak apa-apa kok untuk dibantu tuh bukan yang salah banget gitu kan tapi nggak dari awal jadi tadi um, tadi yang Bunda katakan sudah memberikan waktu sendiri dulu nih untuk dia main coba-coba uh, sendiri dulu itu mah uh, sudah oke okay. betul jadi memang permainannya apapun memang harus diseimbangkan dan memang harus didampingi dulu ya. Maksudnya jangan yeah. yang bukan kemahiran anak tuh bukan anak dibiarin gitu. Main sendiri udah bye gitu kan bunda mau me-time. <laughs> Oke okay, Tante Ori tidak terasa yeah. nih kita udah hmm. 15 menit lagi. Ini waktunya kita akan buka untuk tanya hmm. langsung dengan okay. Tante Ori link zoom-nya akan disebar di support group. Jadi bagi hmm. aibun yang belum join support group support group langsung klik link di bawah live stream. Nanti okay. jadi dari uh, itu langsung bisa masuk ke Zoom dan bisa langsung nanya langsung on cam. Jadi jelas ya. gitu ya. Eh, aku izin nyalain lampu sebentar ya. Ini ya, mau main cuaca. Hujan. Jadi dekat di rumah. Hujan. Tu, Apakah aibun aman di rumah hujan Nggak. Di rumahku hujan gede dan agak gelap ya Semoga-moga aku bisa Hujan gak Lalu hari gelap. di rumahnya? Belum-belum hujan oh, belum. gelap Makanya kayak kok makin lama makin gelap Oke okay. okay. Sambil kita tunggu ibunya Joy Ini di Zoom Aku lanjut pertanyaannya ya Soalnya di chat aja okay. pertanyaannya tuh banyak loh Banyak banget ya uh -uh, Seru deh Kita harus belajar lagi Oke okay. ini gimana gimana sambil ini lagi pada enter zoom nih aku yeah. satu pertanyaan ya yeah. dari chat nih halo dari bunda Wikan apakah kemandirian anak ada hubungannya dengan inisiatif anak apakah anak yang lebih inisiatif pasti lebih mandiri kalau iya bagaimana meningkatkan inisiatif anak terima kasih oke okay. Iya, berhubungan juga. Tadi ya, si inisiatif itu kan berkaitan sama sense of agency gitu, bahwa um, tadi yang aku sempat bahas gitu di slide, bahwa ya tadi, bahwa mereka tuh bisa loh melakukan sesuatu, mereka berdaya untuk membuat suatu perubahan gitu kan. Gimana sih cara ningkatin anak untuk inisiatif? Kita kasih nggak kesempatannya? Sekarang kita balik, kita refleksi yuk. Ketika anak berinisiatif, yang kita lakukan kita mendorong inisiatif tersebut atau kita mematahkan inisiatif tersebut karena terkadang terkadang inisiatif anak itu beda sama bayangan kita gitu kan kayak misalnya uh, oke okay, gitu kan um, apa ya misalnya let's say anaknya inisiatif mau bantu kita Uh, masak sebenarnya gitu kan jadi anak kita yang masih usia satu setengah tahun dia ngelihat kita ngambil panci dia mau ikutan dia bukalah itu pancinya dia ambil pancinya hmm. terus dia mau ikut-ikutan coba isi ke dispenser itu inisiatifnya dia hmm. cuma hmm. kemudian inisiatifnya kita apa kita kayak aduh jangan itu berat gitu kan atau bukan itu bukan mainan jangan jangan di jangan dipencet itu dispenser yang nanti akhirnya tumpah gitu kan sehingga yang terlihat seperti inisiatif ya akhirnya terus gitu jadi lama-lama atau kadang-kadang kita berharap anak inisiatif uh, punya perannya sendiri punya pemikirannya sendiri asal pokoknya uh, pemikirannya bukan yang kalau lagi uh, ngelawan kita karena kutip gitu ya nah padahal kadang-kadang mereka perlu berlatih mandiri untuk berpikir itu berarti satu dua uh, di satu sisi yang lain berarti kita juga siap sebenarnya ketika anak menolak meminta melakukan apa yang kita minta persis gitu jadi nggak sesuai instruksinya banget banget nih gitu kan misalnya kayak ayo kita ajak kita tumpuk baloknya yuk gitu sebenarnya dia nggak ditumpuk ke atas dia maunya diberet dijajarin ke samping kita membolehkan nggak bukan nggak gitu caranya deh ini tuh mama lagi pengen uh, bunda tahunya numpuk ke atas ayo kita tumpuk bukan disampingin Padahal sebenarnya nggak apa-apa loh kalau main nggak persis sama dengan instruksi itu it's okay selama tidak membahayakan orang lain, tidak membahayakan dirinya sendiri dan tidak merusak barang tersebut. Sebenarnya ketika mereka punya inisiatif cara bermain yang kita nggak kepikiran sebelumnya, yang bukan kita terapkan sebelumnya, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita refleksi lagi sama-sama apakah ya. kita juga sudah memberikan kesempatan uh, mereka untuk take inisiatif juga gitu kali ya. Oke, okay, nah, ini sudah ada Ibu yang join di dalam Zoom dan okay. sudah langsung raise hand. Bagi Ibu yang mau bertanya tolong raise hand dan on cam nanti aku minta untuk di spotlight ya videonya. Oke. Okay. Oke. Okay. Boleh Bunda Ayu Bunda Ayu Kapuas silakan ada anaknya tuh lagi main apa tuh. Silakan Bunda langsung tanya ke Tante Ori. Hai Bunda Ayu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ori. <guruh> Mau nanya hmm. uh, ini kan anakku umur 4 tahun. Hmm. Dia itu suka main open ended toys gitu terus hmm. uh, tapi dia sering merasa ini apa namanya? Hmm, frustasi kalau dia kesulitan gitu, padahal kita udah berusaha di ada di samping dia buat nemenin dia, terus kita juga udah uh, kasih tahu ke dia kalau misalkan kamu kesulitan, kamu bisa minta tolong ayah atau bunda gitu, tapi dia Seringnya ketika dia kesulitan banget waktu main sendiri itu dia frustasi terus marah atau bahkan nangis gitu. Kira-kira sebaiknya respon kita kayak gimana ya gitu aja sih, Mbak Ori. Mbak Ori tahu gak contohnya? Contoh yang uh, dia frustrasi ketika bermain open ended itu misalnya apa uh, uh, contohnya? Bangun ini kayak bikin konstruksi gitu hmm. dari magnetic tiles atau dari uh, Lego gitu. Oke, okay. tapi jatuh terus gitu ya. Jadi mm -hmm. media dia mau coba untuk menumpuk, misalnya atau membangun yang tinggi, tapi uh, belum base-nya belum kuat gitu kan? Okay. Benar. Oke. Okay. Ya, yeah. jadi ketika itu berlangsung gitu ya, uh, memang uh, tadi kita. Uh, Fokusnya ke prosesnya gitu. Oh, oke, okay. aku lihat kamu tadi udah bangun sampai tinggi, ya udah sampai lima, tapi habis itu jatuh gitu kan? Oh, pasti sedia. Oke, okay. mungkin kurang kuat bawahnya. Yuk, kita coba yuk bangun yang bawahnya dulu. Jadi, kasih, kasih bantuan penopang di bawah tuh, nggak apa-apa. Oke, okay, sekarang ini udah lebih kuat. Sepertinya coba kamu bangun lagi ke atas sambil kita, kita kasih lihat juga apa sih oh tadi mungkin bawahnya tadi kurang gitu kan atau bawahnya miring jadi jatuh kita coba lagi yuk kalau misalnya yang seperti ini bisa nggak ya gitu jadi itu satu jadi dan ditekankan ke prosesnya oh kamu sudah mau coba lagi memang kadang-kadang itu susah ya gitu kan karena mungkin baru beberapa kali nih latihannya butuh banyak sekali kita bisa juga ceritakan di waktu yang lain ketika dia lagi frustrasi ya karena ketika dia lagi overwhelmed with Emotions gitu kan... Dia emang lagi frustrasi... Dia lagi nangis... Um, kita kasih rasionalisasi... Kadang-kadang juga... Nggak... Nggak ngefek gitu kan... Emang dia lagi nangis aja gitu... Jadi nggak apa-apa... Tapi ntar di waktu tenang... Kita bisa ajak dia ngomong kayak... Uh, ingat-ingat pengalaman berhasil dia di waktu lain. Misalnya kayak, kamu tahu nggak dek kasih lihat video dia waktu jalan gitu. Misalnya waktu umur setahun. Dulu ya pas kamu belajar jalan, baru dua langkah jatuh. Baru dua langkah jatuh. Tapi terus latihan terus, berdiri lagi gitu. Eh sekarang kamu udah bisa lari ya. Soalnya dulu latihannya lama sekali. Tiap hari, berkali-kali, tiap hari jatuhnya banyak banget. Nah, bangun menara juga gitu kali ya, Dek, gitu kan. Tadi kita baru udah coba lima kali, jatuh masih belum bisa mungkin kita bisa coba lagi lebih banyak baru nanti bisa gitu jadi kita kasih lihat pengalaman dia waktu mengalami kesulitan dan ternyata dia bisa mengatasinya dan yang bisa juga dari pengalaman orang tuanya gitu jadi ketika orang tua misalkan dia minta mama tolongin gitu kan ya tolong dong aku gitu aku nggak bisa nah ketika kita mencontohkan ke mereka kita juga bisa little bit exaggerated nggak apa-apa jadi misalnya kita oh Oke, okay, kita bantu ya. Tapi bukan kita yang langsung kita bisa bangun tuh, tuh, tuh oh, kita bisa 20 tingkat tanpa jatuh. Tapi kita bisa coba. Terus tiba-tiba, eh, ya jatuh. Tuh, tadi mama kurang hati-hati kesenggol. Mama coba lagi ah, coba lagi. Terus, nanti, jadi kita juga mencontohkan kegagalan kita di depan mereka bahwa kita bukan orang tua yang serba bisa yang juga ketika dia minta tolong langsung bisa. Tapi yang penting. Kita mau coba, kita memperlihatkan struggling-nya kita juga, kita memperlihatkan usaha kita juga, bahwa kita juga pun nggak langsung bisa. Nah, itu pelan-pelan setiap hari seperti itu, setiap kali dia menemui kesulitan, mudah-mudahan nanti makin lama dia juga makin bisa menerima bahwa, oh, it's okay kok, jatuh. Bisa dicoba lagi untuk bangun kembali. Itu kali ya, Bunda Ayub. Terima kasih. Bunda Ayu, oke okay, sekarang kita ke Bunda Agnia. sudah on cam silahkan Bunda. Halo, ya, selamat sore Tante. Halo. Tante uh, izin bertanya nih, H -h -h. bagaimana dengan uh, bermain atau Euh, menggunakan gadget, tante, game yang ada di gadget. Misalnya di game itu kan sekarang kan banyak banget aplikasi yang biar apa bisa untuk belajar gitu kan, tante, alfabet, number atau belajar yang lain. Nah, ya. apakah itu juga bisa melatih kemandirian anak, tante? Terus ataukah itu termasuk screen time yang nggak baik gitu? Yang harusnya ya udah nggak usah, harus main yang real aja, nggak usah main di gadget gitu. Hmm. Itu ya. aja sih, tante. Ya. Uh, balik lagi, anaknya usia berapa ya? Usia empat setengah. Nah empat setengah. Sebenarnya itu bentuk apapun dalam bentuk screen time-nya sebenarnya kita bisa hmm, mengkategorikan itu dalam screen time gitu ya. Artinya ketika memang lagi waktu screen time anak, lah saya satu jam atau dua jam per hari, ya mau dia nonton, mau dia di situ main games yang bentuknya edukasi gitu kan, itu um, semuanya sebenarnya. Uh, masih kata sebagai screen time, jadi nggak apa-apa gitu buka tadi ya bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi harus dilihat keseimbangannya ketika di luar itu, misalnya let's say main huruf atau misalnya main um, racing gitu ya di, uh, di uh, gadget gitu kan, nah ketika itu diimplementasikan dengan media bermain lain yang tidak gadget, dia anaknya mau nggak, anaknya menolak nggak gitu, kalau misalnya menolak gitu dan hanya mau ketika ada yang di gadget, nah itu yang menurutku sudah tidak balance gitu ya karena beberapa hal justru mengurangi ketahanan anak gitu. Misalnya gini, kalau kita mewarnai deh, let's say ya mewarnai kalau di gadget itu kadang-kadang mungkin bisa lama dan anak bisa jadi um, jadi gitu ya gambar itu jadi jadi karena kadang-kadang kalau ketika di gadget itu ada beberapa yang Ketika dia gores sedikit aja, terus kemudian akan dengan sendirinya full satu bidang, gitu kan. Nah, ketika terbiasa dengan seperti itu, nanti ketika dia mewarnai aslinya, di, bukan yang di gadget, baru mewarnai sedikit, kok nggak selesai-selesai gitu ya. Lama, capek, gitu. Karena nggak semudah itu, kan. Nah, itu menjadi... Um, Independent play-nya menjadi sulit ketika uh, di bidang yang bukan menggunakan screen time itu. kekhawatirannya seperti itu sih uh, Bunda. Jadi kalau misalnya selama masih bisa, ya, Bunda lihat masih balance. Kalaupun nggak megang gadget atau nggak main di gadget, masih nggak apa-apa. Uh, Sekali-sekali dikasih itu sih ya kita jadikan itu sebagai bagian dari stimulasi juga sih gitu. Hmm. Itu Bunda yang mikir ya Bunda Agnia. Semoga membantu. Terima kasih Bunda Agnia Oke okay, kita lanjut yuk Yang mau tanya boleh on cam Nanti aku langsung pilih Yang mana nih yang sudah siap Untuk bertanya langsung ya. Tante Ori ini sebenarnya kan ya. sudah jam 4 Tapi hmm. boleh ya Minta waktu 15 menit Soalnya ternyata masih banyak yang ya, seru <laughs> ya, ya. Iya seru banget Senang sekali lihat Bunda-Bunda juga pada aktif Buat ngobrol diskusi sama-sama Ini -sama di sore ini Senang, senang emang bunda-bunda di tentangan ini semangat semangat sekali nih sudah ada yang on cam nih ayo halo bunda Dini yuk halo bunda silahkan Dini di mana nih bunda Dini nih oh, halo pagi. ya halo, halo. silakan bunda saya di Bogor tadi Bogor hujan nggak bu oh baru baru hujan baru hujan yuk baru hujan. langsung tanya ke tante Ori. Iya, salam kenal Tantori. Eh, anakku ini umur 2 tahun, 2 tahun 2 bulan. Oke. Okay. Eh, aku kan biasanya kerja, ini baru 3 bulan di rumah, jadi awal-awal dia newborn sampai 2 tahun ini sih nggak kekontrol lah sama aku. Nah ini belakangan ini aku lihat memang dia tergantung banget sama gadget. Kalau nggak pakai gadget itu pasti rewel, pasti tantrum, ada aja ininya apa rewelnya gitu. Terus yang mau saya tanya gimana ya cara menanggulangi kan kayaknya berarti udah telat ya, udah misalnya udah udah kadung ketagihan gadget gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Eh, iya baik. baik. Terima kasih Bunda Dini. Ya jadi kalau misalnya memang Um, memang harus diputus ya. Dengan harus diputus, artinya ketika harus diputus berarti kita harus siap. Harus siap apa? Harus siap dengan anak nangis. Gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita mau mencoba nih ketika mereka memang sudah terbiasa untuk uh, menggunakan gadget, main, kemudian uh, ketika main terus 10 menit kita mau coba matikan, ketika matikan dia nangis. Tapi karena kita Kemudian, tidak ingin mereka nangis, kita kasih lagi gitu. Nah, yang dalam hal ini yang nanti kemudian mereka pelajari adalah, "Maaf ya, tiba-tiba." Suaranya kencang sekali. Jadi uh, yang mereka pelajari adalah, oh aku nangis lebih lama aja, aku teriak lebih lama aja, nanti aku dikasih lagi. Gitu. Jadi memang kita mulai biasakan lagi. Sudah dua tahun kan pemahaman bahasanya sudah cukup baik, gitu ya. Ini bisa untuk ditambahkan. Jadi dengan aturan, jadi kapan aja sih mereka boleh nonton, gitu ya. Dan uh, dan ketika di luar waktunya nonton ya berarti, walaupun mereka menangis, nggak apa-apa, nggak kita kasih. Plus, memang harus diusahakan uh, bersama, bukan hanya oleh Bunda tapi juga anggota keluarga yang lain. Kita nggak bisa mengharapkan tadi ya anak beli gadget, kita tarik gadgetnya, tapi kita nggak kasih mereka alternatif bermainnya apa. Jadi kita harus mencoba memberikan alternatif bermain yang membuat ya, tertarik juga untuk bermain. Pertama, didampingi dulu memang. Jadi untuk melatih mandiri justru on the contrary ke kelihatannya bertolak belakang ya tapi itu yang di anak butuhkan dulu gitu jadi untuk melatih dia mandiri bermain tanpa kita di awal-awal melatih kemandiriannya justru harus kita temani dan harus kita dampingi jadi itu dulu kita tarik gadgetnya terus kita ganti kita temani dia bermain dulu setengah jam dalam sehari kita kasih permainan-permainan yang macam-macam kita ajarin cara dia eksplor mainan cara eksplor mainan dengan binatang-binatangan, cara eksplor mainan dengan beras, cara eksplor mainan dengan tadi dengan bola-bola, bola ini bisa dimacam-macamin loh gitu kan, bola dan gelas tuh bisa banyak banget main sembunyi-sembunyiin bola gitu kan, terus kita cari dari mana, main pindah-pindah bola, bolanya di ujung sana, gelasnya di ujung sini, anak minta lari, terus kemudian masukin ke sana bangun menara terus kemudian bolanya kita lempar kita jatuhkan jadi dari dua benda aja sebenarnya banyak pengembangan permainan yang bisa dilakukan. Nah, kita harus mencoba memberikan mereka ide. Ini tuh mainan, so kalau kita nggak lagi nggak punya gadget, mainan ini lagi diapain ya, bisa diapain. Kalau ternyata mereka belum memiliki ide sendiri, ya berarti kita nih yang coba kasih ide-ide bermain, ternyata banyak loh cara bermain dengan menggunakan media yang bermacam-macam. Karena mungkin sekarang, karena dia lagi terlalu banyak gadget, tadi dia cenderung pasifkan karena dia udah ngeliat aja gitu dia terima jadi aja dia tidak membuat ide permainannya sendiri nah, kita bantu dia pelan-pelan untuk bisa mendapatkan ide bermainnya dia sendiri itu yang mungkin benar dini jadi kita kita usahakan kita bilangnya bukan terlambat tapi ya udah kita baru tahu sekarang atau kita mau mengusahakan yang mulai dari sekarang yang penting kita ada perubahan berproses sama-sama apa yang sebelumnya kita anggap kurang baik ya kita coba kurangi pelan-pelan gitu -pelan. mungkin Bunda semangat ya Terima kasih Bunda Dini. Oke, okay, okay. sambil aku Masgi ya, Maaf. Oh, Silakan. apa ini? 10 ini? detik sebentar. Dia itu ada iya ya, silakan silakan. Nah. Oke, okay, ya. Oke, okay. Ayah Bunda silakan masih boleh. Kita masih ada waktu nih sekitar 12 menit untuk tanya jawab tolong tunggu sebentar pasti yang namanya ibu-ibu pasti harus eh, tetap memperhatikan keamanan dan eh, kenyamanan dari anak-anak gitu pasti anaknya -anak, tante ori ini lagi perlu sesuatu ya jadi nggak apa-apa nih saya juga udah lihat nih ya udah ada yang mau bertanya udah on cam di chat juga masih ada yang tanya jangan lupa nanti langsung uh, oke okay. dan sambil tunggu ya semoga nanti jangan lupa setelah ini ayah bunda uh, apa harus tunggu sampai acara selesai karena nanti ada pesan-pesan yang sangat penting dari tim tentang anak tante Lori sudah kembali ayo maafkan iya. sudah amankah sudah, sudah, sudah. Dia oh, mau ngasih tahu ya. Ampun, ada paket tapi nggak But Butuh, butuh apa tadi? Yang kecil ya? Anak yang dua tahun. Oh, yang dua tahun, hmm. Oke. Okay. Nih, jadi ada pertanyaan juga nih dari aplikasi. Ternyata dokter Mesti titip pertanyaan Tante Ori. Hmm. Jadi okay. kata dokter Mesti, Tante Ori, anakku tiga tahun lagi fasenya. Kalau ditanya apa-apa, bilangnya nggak tahu gimana ya Mbak? Padahal tahu atau bercandain sengaja jawabnya salah. Jadi harus gimana? Gimana Tante Ori? Jadi emang sekarang ada masalah kayak gitu ya karena kalau misalnya udah seperti itu gitu ya berarti mungkin nama kita yang mengubah bukan kita bertanya ngetes karena kadang-kadang eh, anak seperti itu karena ngerasa dites gitu ya artinya dia sengaja nih kita tahu dia tahu tapi kok jawabnya nggak mau ya gitu kan jangan-jangan dia lagi ngerasa kenapa sih aku ditanya terus gitu kan atau atau nggak mau jawab gitu atau kayak ngerasa mungkin aku udah tahu gitu kayak kita bolak-balik nanya oh jadi ada berapa jumlahnya gitu kan atau misalnya jadi itu mobilnya warna apa gitu kan terus uh, jumlahnya ada berapa gitu nah jadi atau itu bentuknya bentuk apa sih gitu ya mungkin di hari-hari um, tertentu anak-anak lagi nggak pengen nih ditanya-tanya gitu jadi emang pengen main bareng aja uh, jadi kalau dia kayak lagi setiap kanyanya selalu jawabnya seperti itu oh berarti kita yang lagi oh lagi nggak mau nih gitu kan jadi ya udah kita yang mundur kita komentari apa yang dia lakukan aja jadi kita ganti, bukan kita bertanya, kita gitu kan, uh, tapi ya kita lihat Dia lagi. Oh kamu lagi membangun ya kita. Gitu. Jadi misalnya tadi ya ini, ini kalau untuk yang pertama yang tadi se dibercandain sengaja dipercandain gitu. Jadi misalnya mungkin dia bikin sesuatu ya kita bilang aja oh, Elendra um, lagi numpuk baloknya. Oh Elendra lagi muter puzzle nya ya. Puzzle-nya lagi dicoba masukin ya. Oh, misalnya oh lagi coba untuk ngerobek-robek kertas origaminya ya ditaruh, ditempelnya di uh, kertas yang ini gitu misalnya. Oh, lagi coba ketuk-ketuk ya pensilnya bukan untuk diwarnai tapi lagi diketuk-ketuk apa yang terjadi ya kalau diketuk itu. Jadi uh, kita yang menarasikannya dari dia. Kalau misalnya tadi dia bilang nggak tahu gitu kan, nah mungkin uh, tadi kita lihat nih apakah berarti ada masa-masa kita uh, terlalu banyak memberikan instruksi sehinggi, sehingga sehingga uh, jadinya dia kalau nggak kita kasih instruksi dia bingung ngapain gitu kan, jadi kayak. Biasanya ada step-by-stepnya nih, udah ya. oke, abis ini kamu ini, terus kamu gini, abis dari sini kita akan begini, setelah itu kita akan begini, gitu ya. Jadi, in some point, rutinitas itu perlu, gitu. Tapi memang, seandainya parenting itu, balance-nya itu tadi, gitu ya. Rutinitas perlu, um, bermain bebas juga perlu, gitu kan. Jadinya, jangan-jangan hmm, nih, lagi, uh, apakah, um, Terlalu belum banyak ruang untuk dia uh, menentukan sendiri nih untuk membuat pilihannya gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun dia nggak nyoba nyebut gitu ya. Jadi kalau nggak tahu itu kan kalau kita tanya misalnya kamu mau makan apa nggak tahu gitu misalnya kamu mau main apa nggak tahu itu mungkin tingkatan pertanyaan yang oh, dia lagi nggak lagi nggak punya ide. Kalau misalnya seperti itu kita ganti pertanyaannya kita kasihnya berupa pilihan. Kamu mau main A atau B atau C kamu mau makannya A atau B atau C. Jadi paling enggak dia sudah mengeluarkan pendapatnya, dia punya pilihan, stance of agency-nya kita tumbuhkan juga, eh, dia bisa berperan gitu ya, tapi masih kita kasih nih pilihannya. Sekarang semakin dia percaya diri, terus kita ganti-ganti terus misalnya pilihannya. kamu mau A, B, atau C. Besok D, E, atau F. Besok lagi H, I, atau J. Jadi makin lama makin anak-anak tuh mikir, oh ternyata banyak ya yang bisa aku lakukan. Ternyata pilihannya itu bisa banyak loh. Aku kira cuma A atau B doang, ternyata lama-lama banyak gitu kan. Sehingga dengan dia makin percaya diri dan dia tahu ada banyak pilihan di luar sana gitu ya. Aku nggak tahu ini konteks pertanyaannya apa. Ternyata nanti dia bisa mengeksplor jawabannya akhirnya dia yang ketika ditanya kamu maunya apa dia bisa jawab aku maunya F gitu misalnya karena okay. dia udah punya uh, dalam kosa katanya atau dalam bank dalam dirinya tuh dia udah punya bank jawabannya ada beberapa pilihan yang dia udah tahu itu mungkin kali ya dokmes uh, dok udah terjawab ya, ya dok oke -ok -ok. okay. kita lanjut nih ya udah ada yang on cam ayo ada seorang ayah ayo ayah dewa silahkan hai, oh, ayah oh, banget aku kalau misalnya ada ayah, -ayah ikut acara halo oh. Ah, uh, udah jelas ya. Keren-keren. Okay, thank you. Uh, um, <tik> enggak, izin. Nah, aku ada anak seluruh satu putri umur 6 bulan. Kalau aku dari uh, ikutin uh, independent play-nya itu sih, lihat uh, sudah mulai ada hal-hal kayak gitu. Karena uh, seperti kami ajak main, kadang-kadang dia asik sendiri sama misalnya sama balonnya ataupun sama Uh, mainannya dia uh, seperti uh, mainan kayak titernya dia atau pemainan mainan yang uh, kita kasih sama dia nah cuma uh, yang aku ikutin ini kayaknya itu penting banget independen deh cuman masalahnya karena kami masih tinggal sama orang tua sama tua. jadi ketika anak kami uh, independen play dan kami uh, kami berikan ya uh, kesempatan berekspresi sendiri nah tiba-tiba ada orang lain yang mengintervensi gitu loh karena saking apa saking nggak tahan yang lihat baby yang lucu banget itu dia jadi intervensi jadi ketika dia asik sendiri tiba-tiba dicandain jadi gimana ya sampai sempat baby kamu itu kayak ketika dicandain tuh dia kayak diam gitu jadi dia ngeliatin orang yang ngandain dia tuh kayak seolah-olah dia bilang lu apaan sih gitu gitu jadi um, ada ada nggak atau gimana tuh ketika baby kita sedang main, tapi kan nggak enak juga kita ngelarang orang yang anda ya gitu padahal kan itu di satu sisi juga penting banget buat dia itu lagi di usianya dia yang segitu dia punya curiosity yang tinggi akan benda-benda di sekitarnya dia itu kan bagus tapi ya itu tadi susah gimana mengatur orang lain dia nggak dia nggak mengintervensi waktunya dia gitu mohon ini ya. Ya, kalau memang uh, ada orang dewasa uh, serumah, gitu ya, memang yang mungkin lebih dari dua orang, gitu, uh, kita aja kan kadang ayah bunda bisa berbeda. Nah, ayah bunda dengan keluarga yang lain juga mungkin bisa berbeda. Jadi, um, pada akhirnya uh, kita nggak bisa kontrol perlakui orang lain gitu kan ya artinya maksudnya ketika uh, jadi yang bisa kita lakukan adalah apa yang dalam kontrol kita jadi kalau misalnya lagi waktunya memang kan dalam satu hari dua puluh jam panjang sih sebenarnya gitu kan ya jadi kalau misalnya pas lagi memang ada uh, entah kakek nenek atau misalnya om tantenya terus dia uh, lagi mau berinteraksi gitu artinya mungkin buat kita 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 yang switch perspektif gitu kalau itu kita situasinya sudah tidak bisa dirubah lebih ke kita yang oh, oke okay. dalam kasus ini berarti anaknya um, yang dia dapatkan adalah interaksi dengan orang lain selain ayah bundanya which is, itu dalam satu hal itu adalah bentuk kebutuhan dia yang lain gitu karena semakin nanti besar dia juga akan mulai mengenal uh, punya rasa cemas terhadap orang asing gitu kan ya jadi justru um, pengenalan atau paparan terhadap orang di luar keluarga juga perlu juga itu artinya emang kita nggak okay, dia lagi dan ada bonding di luar yang lain gitu kan tapi nanti ketika ayah bunda lagi sendiri ini lagi bertiga sama si kecil yang eh, itu saatnya berarti ya udah mungkin di saat yang seperti ini kita bisa latih lagi kemampuan independen playnya di yang lain. Just tadi yang bapak, bapak sebutkan gitu kan kadang dia main sama titernya sendiri gitu kan kita perhatiin aja gitu dia gemes-gemes sendiri atau mungkin kadang tisu aja kotak tisu itu beneran yeah, bisa keresek keresek, keresek, keresek yeah. terus plastiknya bisa dibuka ditutup dibuka ditutup gitu kan jadi sesuatu yang sebenarnya bukan mainan tapi buat anak itu bisa menjadi mainan gitu and it's okay gitu itu nggak apa-apa nah itu juga kita bisa sih kadang-kadang menjadi advokasi gitu ya jadi advokat buat baik misalnya kalau uh, tadi ada Um, orang tua yang lagi mau ngajak main, karena kita bisa bilang juga, oh itu tadi adik lagi main uh, nenek gitu Misalnya atau eyang tadi lagi ini gitu kan, Iya tadi udah dibersihin kok itu uh, tempat tisunya, jadi nggak apa-apa kalau masuk mulut tadi udah dibersihin gitu kan ya, terus misalnya, jadi kita bilang dulu kita jadi kayak menyuarakan suara hati gitu kan terus kita bisa komentar, oh ada bingung ya, ada yang ngajak ngomong itu namanya um, Eyang gitu, Eyang mau ngasih tahu nih lagi seperti ini. Jadi uh, kalau udah begitu masih uh, menginterupsi juga, itu tadi ya kita anggap, oke, okay, berarti di saat yang di waktu yang lain itu akan menjadi uh, kesempatan kita untuk uh, membuat anak sudah mandiri, tapi di kesempatan yang tadi sebelumnya. Uh, anak untuk mendapatkan kebutuhan emosinya lain, dia menjalin hubungan dengan uh, signifikan othersnya dia yang lain. Mungkin seperti itu kali ya, Mas Dewa. Oke, terima kasih Mbak. Uh, terakhir boleh nggak? Uh, ini kan tetangga kan ada punya baby juga. saya Ira, boleh memperkenalkan dan bermain bersama baby yang lain itu di usia berapa yang amannya? Hmm, kalau uh, oke, okay. amannya dari segi apa nih gitu ya? Kalau misalnya aman dari segi uh, sekarang, kalau dalam konteks pandemi itu, saya juga mengembalikan kepada masing-masing keluarga karena standar-standar uh, kenyamanan keluarga sekarang beda-beda ya. Ada yang yaudahlah, kalau tetangga nggak apa-apa, karena kan kalau enam bulan atau baby di bawah tahun pasti nggak bisa pakai masker. Jadi, itu seberapa yakin kita bahwa tetangga-tetangga uh, atau keluarga yang datang. Itu aman, nah, itu dari segi fisik atau kesehatan. Tapi, kalau dari segi fisik atau kesehatan, kita ngerasa mereka aman. Uh, dan mau dikenalkan dari usia 6 bulan atau bahkan kurang sebenarnya ya nggak apa-apa ketemu aja cuma balik lagi ke ekspektasi kita nggak akan ngarepin mereka main bersama karena belum akan bisa paling mereka cuma lihat-lihatan aja jadi main 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 sendiri-sendiri tapi berdekatan gitu tapi bukan bermain bersama sebenarnya kalau untuk di usia yang di bawah setahun oke, terima kasih. Terima kasih Ayah banyak, Dewa. Ayah kasih. Dewa, boleh nih saya tanya dulu. Berarti ya. Ayah Dewa sudah join support group, ya? Uh, sudah di yang di grup newborn Oh, Oke, okay. semoga sehat selalu, ya. Ya, makasih. Terima kasih. Tenang ya, Gi. Jadi yang gabung ke support ah. group cuma bunda-bunda, tapi ayahnya Betul. juga mau wow, ikutan. Oke, okay, ini aku akan tanya satu lagi pertanyaan dari uh, chat dan nanti satu lagi hmm. dari live, ya. Jadi yang mau ditanyainnya live langsung on cam ya. Oke okay, ini dari uh, aplikasi dari Bunda Merco Semoga aku bener nih sebut namanya. Mbak mau tanya, anakku tujuh bulan udah mulai sering marah-marah kalau keinginannya tidak dituruti, meskipun keinginannya seringkali berbahaya untuk dia, misalnya pegang benda yang tidak bersih atau main di daerah yang tidak aman. Padahal kalau ditaruh di yes space dia sering bosan dan auto minta gendong. Bagaimana ya Mbak biar mengarahkan dia ke yes space tanpa membuat dia marah? Usianya okay. 7 bulan. Baik. Iya, jadi karena mereka sudah mulai kebutuhan stimulasinya mulai tinggi gitu ya. Artinya yes space-nya itu bukan berarti yes space yang kosong. Jadi bukan cuma di playpen gitu ya atau misalnya di e, pagar bermain terus kemudian di dalamnya Um, kosong. Tapi biasanya tadi kita amati apa sih yang bikin dia tertarik? Tidak aman tuh apa? Colokan. Kalau misalnya colokan nggak nyaman, oh dia tertarik banget sama colokan, bolak-balik ke arah colokan. Oke, okay. berarti di space-nya dia sediakanlah colokan. Berbahayanya kenapa sih colokan? Yang berbahaya kan kalau misalnya tersambung dengan listrik. Berarti kalau dia tertarik sama colokan, setiap colokan yang tidak tersambung sama listrik. Tapi dia bisa coba dia coba masuk gitu kan misalnya atau memang di dalam ya benda areanya dia colokan listriknya misalnya kita uh, proof gitu ya kita baby proof sehingga kalaupun dia pegang tapi tidak akan tersetrum atau ada tutupnya gitu kan jadi um, kita coba alihkan karena rasa ingin tahunya dia akan semakin besar ini tujuh bulan belum bisa jalan biasanya ya nanti udah mulai setahun udah mulai uh, bisa mobile itu rasa ingin tahunya udah akan lebih Wow lagi gitu dan dia udah tanda kutip memang tidak akan uh, puas dengan area space kalau yang terlalu kecil gitu ya. Jadi emang dia perlu rumah itu ya playground-nya bermainnya mereka gitu kan dan kita perlu ajarkan mereka menjadi mandiri. Ber tadi mandiri kan juga salah satunya Kriteria anak mandiri tadi adalah mengatur diri di lingkungan. Jadi dia bisa manuver, dia mau naik turun tangga sendiri bisa. Kita uh, udah bisa uh, kita mau ngambil mainannya sendiri di rak, dia bisa gitu kan. Nah, tapi kalau kata bisa itu juga berkaitan dengan kita ngajarinnya mulai kapan. Gitu. Jadi, kayak ibaratnya kita nggak mungkin ujuk-ujuk nih anak lima tahun bisa nyiapin roti sendiri. Kalau sebelumnya dia mau buka kulkas, kita nggak ngebolehin. Dia mau megang pisau, kita nggak ngebolehin gitu ya. Tapi selama kita ganti nih, oh, oke, okay. uh, masih dalam pengawasan kita. Oke, okay, coba buka kulkasnya. Oke, okay. ambilnya mentega di sebelah mana? Oke, okay, kalau nggak nyampe, berarti kamu bisa pakai apa ya? Oke tarik kursi, oke naik. Tahu nggak cara naiknya gimana? Oke, kalau udah naik cara turunnya gimana? Gitu kan? Jadi emang di awal itu kita akan banyak banget kita ajarin, tapi begitu kita kasih kesempatan dengan pengawasan kita, terus dia bisa, uh, ya udah nanti ketika dia sudah semakin mandiri dia akan bisa mempraktekannya. Gitu. Jadi coba space-nya diganti. Berarti apa nih yang tertarik sama dia? Berarti coba sediakan yes space itu. Kayak mainannya kotor gitu kan? Berarti coba cari mainan-mainan yang atau benda-benda karena kadang-kadang emang gitu ya buat anak itu mainan padahal buat kita itu bukan mainan gitu kan nah, tapi ternyata anak tertarik nih sama yang bukan mainan itu buat dia menarik berarti ya udah nggak apa-apa itu sejatinya berarti buat anak benda tersebut adalah mainan walaupun dalam persepsi kita itu bukan mainan tapi kita melihat dari kacamata anak gitu kan yang menarik dia apa itu tadi kadang-kadang yang tertarik bubble wrap-nya bukan mainan di dalamnya tapi plastik pembungkusnya yang kadang-kadang anak sukai gitu it's, it's, okay jadi kita coba uh, ciptakan um, berikan lagi berarti kesempatan eksplorasinya uh, dengan benda-benda yang uh, anak minati pakai benda real tuh nggak apa-apa ya mungkin kunci beneran kacamata plastik apa sih yang anak lagi suka karena aku lagi mikir kan iya karena kan gitu nggak sih Ghi? gitu ya iya. bayi-bayi ini bukan mainan tapi mereka tertarik. Kenapa? Karena itu yang benda-benda yang dipegang sama orang-orang lain dewasa di sekitarnya. Anak kan mengimitasi. Dan mungkin orang-orang dewasa itu jarang megang mainan bayi. Tapi orang-orang dewasa ini megangnya itu kan, megangnya benda-benda lain itu. Sehingga secara sadar nggak sadar, anak-anak juga, kenapa sih benda-benda itu dipegang terus sama ayah bunda? Apa sih? Ini aku juga mau lihat dong. Aku juga pengen tahu. Jadi, okay. kita kasih replikanya ke mereka. Oke, okay, oke, okay. karena nggak um, kerasa nih waktunya udah mundur ternyata dari 4.15, tapi ini ada yang udah on cam Bunda Zia. Ya. Boleh pertanyaannya, tapi ringkas saja ya Bunda. Nanti Bunda Ori juga kasih jawabannya yang langsung aja gitu. Okay. <laughs> silakan Bunda Baik. Zia, yang ringkas ya. Terima kasih. Anak, halo Tante Ori. Halo Bunda Zia ya satu eh 19 bulan. Nah, dia itu kalau misalnya udah main sendiri kalau kesel gitu sering ngelempar mainan. Nah, apa yang perlu kita lakukan biar dianya tuh tidak tidak melempar mainan gitu loh. Di sekitarnya kayak ada handphone, mainannya dia juga dia lempar-lempar seperti itu. Oke. iya. Ya, yeah. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang usia-usia 19 bulan itu memang eh, tadi ya udah mulai muncul tantrum gitu kan, masa-masanya. Jadi ada yang tantrumnya gigit, ada yang tantrumnya lempar, salah satunya kalau lagi emosi ya eh, kelempar. Eh, proses belajarnya masih akan panjang, jadi tarik nafas dulu, <laughs> ya mudah ya gitu. Karena ini ya baru masa penjajakan awal gitu dia baru uh, punya uh, Kendali tadi itu kan jadinya kita mulai latihan setiap kali dia melempar barang kita bilang kayak oke okay, tangan untuk yang baik bendanya dipakainya misalnya bendanya apa gelas gelas untuk minum ya Oh, ri, uh, misalnya apa um, sisir untuk sisir ya, gitu kan? Sendok untuk uh, piring untuk uh, alas makan, gitu. Jadi kita kasih tahu fungsinya. Terus kita kasih pengganti. Jadi misalnya, oh kamu lagi pengen lempar-lempar ya. Kalau kamu mau lagi lempar-lempar yang boleh dilempar ini, misalnya kasih apa? kasih benda yang nggak akan rusak ketika dilempar, misalnya ya tadi bola atau misalnya squishy. Jadi kalau anaknya lagi kebutuhannya lempar, ketika dia marah, emosi marahnya kan tetap harus keluar nih gitu ya. Kita selalu bilang bahwa semua emosi itu oke. Okay. Uh, kalau emang dia lagi kesel ya dia boleh marah, bukannya nggak boleh marah. Tapi marahnya dengan cara yang baik itu yang mau kita ajarin ke anak anak-anak kan. Jadi kayak, oke okay, kamu marah kamu kesel tadi nggak bisa ya. Oke okay, kalau masih butuh dibantu nggak? misalnya, kalau dia masih marah, oke, okay, udah kamu kayak butuh tenang dulu. Terus begitu dia mau lempar lagi, oke, okay, tapi ini aku simpen ya, ini bisa rusak kalau dilempar. Kalau kamu mau lempar, kamu boleh lempar ini. Kita kasih penggantinya apa? Misalnya bola-bola kertas atau kita kasihnya bantal, gitu ya bantal kecil. Jadi kita kasih penggantinya untuk um, tadi dia mengeluarkan emosinya, tapi kita bantu alihkan pelan-pelan. Kalaupun yang mau dilempar, apa yang boleh dilempar, apa yang tidak. Mungkin seperti itu ya benda saya. Gifgi. Thank you, Bunda Zaya. Gak kerasa, memang gak cukup ya kalau ngobrol tentang anak dan kegiatannya. Jadi, oh, terima kasih banyak, Ori, boleh aku panggil nih Sismin. Sismin, MC, Yasmin, silahkan. Halo, Teh Mbak Ori, ya ampun, hai, 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 lagi hai, hai, sama kayak bunda yang tadi senangnya pakai magnetic tiles gitu bener kata yang mbak Ori senangnya yang open ended gitu ya mbak ya hmm, betul jadi bisa berkreasi bebas nggak usah berkreasi di begitu sesuatu kan cuma ditempel lepas lempel aja nggak mm -hmm. ada sensasi sendiri kan kalau magnetic mm -hmm. tiles tuh Iya, benar-benar. Jadi, terima, hmm. kasih banyak, terima kasih banyak, Mbak Ori. Terima kasih banyak, tejas atas waktu dan ilmunya. Terima kasih, Smin. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Sebelum itu, kita foto dulu kali ya. Mbak Ari, teh Giyanti boleh dibantu oleh tim operator tentang anak Sismin akan count ya Satu, dua Ayo bun yang ada di zoom Kalau mau nyalain kamera kita ulang sekali lagi ya fotonya Oke kita tunggu Oke Sismin mulai Satu, hmm. dua Oke, okay, Aibun. Terima kasih banyak sekali lagi, Teh Makasih. Semoga terima bermanfaat juga. ya, Sismin dan Ayam Bunda semuanya. G, terima kasih. Thank dari you, Ori. Thank you, hari. Untuk Aibun lainnya yang belum sempat bertanya, ini bisa juga tanya langsung, ditanya ahli aplikasi tentang anak ya, Aibun. Nanti akan dijawab langsung sama ahlinya tentang anak. Salah satunya adalah di kategori uh, pendidikan anak usia dini bersama Teh Terima kasih juga saya ingin sampaikan untuk ILC atas dukungannya di acara hari ini. Sekedar informasi nih untuk Aibun yang join hari ini, ILC sudah memiliki 48 store yang tersebar di 15 kota besar Indonesia. Selain itu, ILC juga menyediakan layanan online di website ilc.co.id dan chat to shop yang membuat pengalaman berbelanja semakin mudah dan menyenangkan. Saat ini, ILC sedang ada promo fantastic sale di mana ayah bunda dapat menikmati diskon hingga 50% loh ayah untuk beragam learning toys favorit. Untuk informasi seputar promo, produk, serta kegiatan terbaru, silahkan cek di Instagram ILC ya, at Indo. Nah, seperti yang tadi Sismin sudah janjikan nih, Aibun. Untuk Aibun yang hari ini sudah berkabung, akan mendapatkan voucher belanja spesial dari ILC sejumlah Rp50.000 untuk digunakan di ILC Store se-Indonesia layanan penjualan online melalui website elc.co.id dan juga chat to shopnya. Caranya mudah nih Aibun, Aibun tinggal submit aja voucher code di transaksi Aibun dan langsung mendapatkan potongan harga, baik itu di offline maupun online. Nih berikut ya Aibun detailnya. Nah, ini Aibun, kode yang harus Aibun Uh, sebutkan dan tuliskan saat Aibun akan melakukan transaksi dengan minimal pembelian rp ribu bisa dilakukan di offline maupun online. Sebelum Sifmen tutup, Sifmen juga mau info ini tentang anak sedang mengadakan Recook Challenge. Caranya gampang nih di aplikasi tentang anak dengan total hadiah 8 juta rupiah. Caranya gampang, Aibun tinggal cek di, resep, di ke artikel resep bergizi, Lalu Aibun recook salah satu resep dari aplikasi tentang anak, upload hasil recook di media sosial Aibun, gue di reels, fit ataupun tiktok, mention tentang anak official, tag tiga teman, dan tambahkan hashtag tentang anak resep. Pastikan ibu sudah memfollow tentang anak dan ILC Indo. Masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher GoPay 500.000 ribu dan voucher at ILC Indo seharga tiga ratus ribu rupiah. Sismin ulang ya, Aibun jangan lupa untuk follow tentang anak official dan FILC Indo. Akan dipilih 10 kandidat setiap periode untuk di vote oleh Aibun di Insta Story app tentang anak official. 5 vote terbanyak akan menjadi pemenang periode tersebut. Nah, gampang tuh Aibun. Recook challenge-nya. Pertama, Aibun bisa ngasih makanan bergizi untuk si kecil. Dan Aibun bisa punya konten. Lalu dengan itu Aibun bisa mendapatkan hadiah dengan juta rupiah Baik, Aibun. Setelah ini mari ke Sismin izin tutup dulu acara hari ini. Bagi Aibun yang menunaikan ibadah puasa hari ini, selamat bersiap-siap buka puasa ya bersama keluarga. Sismin selaku MC hari ini. Uh, mewakili tim tentang anak, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih Teh Gia dan Mbak Ori. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jumpa lagi, Ayah Bunda semuanya. Bagi, bye, baik bye, Sisi. Hai Ori, Sisi, Sehat-sehat. Selamat buka sehat, puasa. Sehat. Selamat buka puasa juga. Aku izin lift ya. Ya, aku juga. Bye. Terima kasih Mbak Ori. Terima kasih. thank <laughs> you